Kopassus Indoor Skydiving Championship 2022 anu dikokolakeun di Pusdiklat Passus Batu Jajar Bandung Barat saprak poe Jumaah tepi ka Minggu nu anyar kaliwat pamustanganana ditutup secara langsung ku Danjen Kopassus. Eta kejuaraan anu dieluan ku 138 patandang teh dibarep bisa ngaroncatkeun kamampu para atlet guna nyanghareupan kagiatan sejena anu sarupa. Nya kawas kitu atraksi anu oge kaparigelan sajumlah patandang dina kejuaraan nasional skydiving anu dikokolakeun di Pusdiklat Passus Batu Jajar Bandung Barat. Para patandang nembongkeun uji kamampuhna nalika kumalayang di jero rohang khusus anu katelah wind tunnel ukuran diameter 6 meter. Eta para patandang teh dibere kasempetan uji kaparigelan ngalayang dina waktu 35 detik di jero wind tunnel panggedena di Indonesia. Tegampang keur patandang lakonan atraksi anu siga-siga terjun payung bari dilakonan di jero rohangan teh. Komodei aya dina penarajang angin anu gede ti jero wind tunnel, para patandang bisa ilang kaseimbangan upama teu dilatih secara khusus. Dianti para atlet anu kabeungkeut tina Federasi Aerosport Indonesia atau FASI, reana 138 patandang anu tandang tilu matra TNI, AD, AU jeung AL sarta Polri tepi ka komunitas dipaju jero tilu poe saprak tanggal 20 tepi ka 22 Mei 2022. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal Iwan Setiawan anu ngaluuhan turta mungkas eta kagiatan secara resmi nembrakeun ngaliwatan eta kagiatan kejuaraan indoor skydiving dipiharep bisa ngaronjatkeun kamampu para atlet kana kagiatan anu leuwih gede deui boh dina hambalan nasional boh internasional. Ini kita bisa mendapatkan bibit-bibit unggul peterjun di mana tadi ada yang berusia 8 tahun, luar biasa. Kami latihan terjun setelah menjadi tentara, tetapi ada bibit-bibit yang dari sejak dini dia sudah mampu untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga ke depan diharapkan mendapatkan atlet-atlet peterjun yang handal. Demikian. Baik, yang jelas ini adalah pertama kali. Kami minta respon dari semua pihak, baik penyelenggara maupun dari pelaku, termasuk dari rekan-rekan sekalian. Apakah kegiatan ini betul-betul bermanfaat atau tidak? Dan apakah harus dilaksanakan setahun sekali? Dina eta pertandingan teh lianti di iluan kunu geus sawawa aya oge patandang barudak duaan anu matak ngirut panitenan lantaran eta barudak anu duaan teh nyangking prestasi dina eta kegiatan. Ari umurna kakara 8 tahun turta anu saurang deui 12 tahun anu katelah Surya Reva Zaki jeung Elang Duaji Ali Putra. Dina eta pertandingan teh duanana nyangking juara favorit sanggeus hasil ngalakonan mangpirang freestyle kawas head down, back fly jeung sit play. Duanana geus latihan saprak keur laleutik keneh. Nah, sekarang udah kelas berapa sih? Kelas 2 SD. Nah, ya, takut nggak sih pas ikut lomba? Deg-degan ya. Terus pas nyobain gimana? Pas nyobain biasa aja ya? Biasa aja ya. Apa aja tuh yang dinilainya apa aja? Poinnya ya. Poin sama gerakan. Gerakan apa sih yang dikuasai? Gerakan formasi. Dina tungtung acara penutupan anu diluhan ku Danjen Kopassus turta para tamu undangan teh, para patandang anu nyangking pinunjul di kalungan medali turta dipasrahan tropi serta uang pembinaan kalawan total hadiah ratusan juta. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.